badannya lemes banget apa emang udah lembek? Iya kak. Kakak ini capek. Kakak capek kenapa? Karena kakak tuh kerja setiap hari. Kakak dari pagi sampai pagi. Kurela pergi pagi pulang. Eh, gue yang nyanyi bukan lo pada. Kakak. Iya. Kalau kakak capek, emang kakak gara-garanya capeknya kenapa? Kakak capek ya? Abis make upin orang terus ya? Kakak ini capek kerja. Oh iya. Aku cinta padamu. Tapi kakak suaranya bagus. Eh kak, daripada kakak capek badannya lemes, mending minum luwak white coffee. Itu pasti badan langsung pada segar, mata melek. Wow. Bang, pas diminum mukanya langsung mirip Aliando. Tambah merdu, badan sehat, otak cemerlang. Jadi pemirsa di rumah, minumlah luwak white coffee. Coba kak, coba dari awal. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Luwak white coffee. Luwak white coffee. Minuman zaman sekarang. Jangan minum kopi yang lain. Minumlah luwak white coffee. Ada semacam rasa. Ada rasa mocha. Ada apa aja? Ada tiga rasa. Apa itu? Ada rasa vanilla. Ada rasanya mocha. Ada caramel, vanilla. Macam rasanya. Lo tau gak? Ya kak. Kenapa gue nyanyi sampe capek? Kenapa? Siapa tahu gue jadi pemain iklan nih. Luwak white coffee. Kakak duduk dulu biar gak capek. Kakak jatuh. Min, kok bisa begini, Min? Kakakku jatuh. Min. Kakak jatuh. Kamu malas-malasan di rumah. Saya suruh dagang, gak mau dagang. Kemarin suruh dagang pare, pahit semua. Pare di mana-mana emang pahit. Direndam deh air gula. Gua gak kuat sih, gua kecukup. Kamu kok pup di sini? Udah, biarin dia memang orang males. Males dia. Gimana caranya supaya dia tidak males? Hah? Aku gak tahu. Kita caranya. Panggil Mister Solusi. Ada masalah apa ini? Bang, tolong jadi, dong, Bang. Ini, adek saya ini males, Pak. Pak. Adek saya males, Pak. Ini, satu, Min. Ini. Tadi yang masuk ke mana? Mister Solusinya yang ini.
Pak, ini adik saya malas. Enggak mau dagang. Pak. Terus, nah gimana caranya biar dia? Bang, bangun, Bang. Biar dia ini. Kakak sabar ya. Gimana? Nanti aku tolongin. Masalahnya dia malas bangun. Ya. Hello, waka wet coffee. Gimana, Pak? Masalahnya apa, Dek? Tadi udah ngomong. Bukannya situ, bukannya ngomong, dia yang nyanyi. Oh, Pak. Oh, males ya. Iya, jadi mana? Kakak saya. Hello, waka wet. Subhanallah. Ada wanita cantik. Tahu nggak? Cuma pura-pura begitu. Oke lah, masalahnya akan saya carikan solusinya. Oh silakan Pak. Yang tentu saja tanpa isi. Oh ya. Masalah ini akan saya lempar ke pemirsa. Oh. Karena apa? Karena it's time to quit. Sini ngopi, semua kopi, lu point kopi, lu point kopi, cocok minum saat sahur. Apa babak pelur begitu ya? Oke. Okay. Kita butuh solusi. Silakan pemirsa, silakan telepon. Kalau kita ngomong luak wet coffee. Jawabnya? Jawabnya apa, Min? Pas untuk menemani sahur. Oh. Luak wet coffee. Luak wet coffee. Oke, Bu Kusman di mana? Ih, so tahu banget. Oh, Pak Kusman. Pak, jangan luang dibaca dulu. Luak wet. Saya ulangi lagi. Pak Kusman, saya enggak tahu ya. Bapaknya kesel kayaknya. Pak, sabar. Pas untuk menemani sahur. Iya kan saya belum tanya. Iya. Luak wet coffee. Pas untuk menemani sahur. Tuh kan kesel. Kayaknya Bapak naik bus Trans Jakarta nih, cepet saya. Pak, langsung Pak. Oke, ini ada masalah ini Pak, tolong dipilih. Ditanya dulu dong, Bapak siapa namanya? Udah tahu Pak Kusman. Kusman Surabaya. Oh, Pak Kusman Surabaya. Okay. Kusman bahasa Inggrisnya. Pak, tolong dipecahkan anak masalahnya Pak ya, ini ada masalah ini. Ya. Pertanyaannya. Sini depan deh, depan deh. Depannya. Apa mau duduk lagi? Monggo. Monggo. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan Nasar agar badannya fit kembali? A. Melakukan putaran balet sebanyak 10 kali secara cepat. B. Melakukan gerakan shuffle dance menggunakan sandal refleksi. C. Aku puntur menggunakan paku bangunan. Jangan. Kira-kira gerakan shuffle dance menggunakan sandal refleksi. Oh, melakukan gerakan sapu dan. Bapak mas, saya mau kasih yang benar, Bapak begitu Pak, ya Allah. Harus diturutin dong. Copot sepatunya. Kalau ini kan pakunya di luar. Sebentar, ini. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Sebentar dulu, musik nanti dulu dong. Bang, jangan dong Bang Komik. Lu waka wet coffee. Tapi ya, kalau minum luwak wet coffee, biar sendal sakit begini tidak terasa. Wow.
loncat, loncat. Emang pengen banget ya iklan jangan ini ya. Jangan dong Mas Parto. Eh tadi dapat nggak Bapak? Oh, saya kuat karena saya sudah minum lock white coffee. Oh. Pak, karena jawabannya benar, Bapak berhak mendapatkan 2 juta rupiah. Ini persembahkan lewat kopi pas untuk menemani sahur. Aku, hey, please deh, aku tuh paling nggak suka nih digini-gini. Ya, selanjutnya. Ah, Mas Parto. Halo. Luwak kue kopi. Pas untuk menemani sahur. Bulala dari mana Bulala? Dari Lala di Bandung. Oh Bulala di Bandung. Kalau manggil Bulala nggak gitu. Lala lala. Lala. Ban. Dung. Oke Bulala. Simak pertanyaannya untuk mendapatkan 2 juta rupiah ya. Iya. Apa 3 bahan utama dari luwak white coffee? A. Kopi putih, gula dan creamer. B. Jahe, kunyit, brotowali. Ya A, kopi putih, bulat, dan krimer. Yang A? Ya. 2 juta rupiah. Ya, selamat untuk pemenang. Anda masing-masing mendapatkan 2 juta rupiah. Di halo. Awal. Halo. Gimana? Oh iya? Kamu mau sehat? Ya minum luwak white coffee dong. Hadiah ini persembahan dari luwak white coffee. Pas untuk menemani sahur.